kita akan berkunjung ke gereja Saint Simon the Tanner. Gereja ini merupakan yang terbesar di Afrika. Lokasinya berada di Bukit Mukattam, Masjid Nasr. Mukattam sendiri merupakan kawasan hulu di atas nekropolis. Menurut para Egiptolog, Sayyidina Amr bin As pernah melewati bukit ini bersama Mukaukis, raja Mesir yang memerintah kala itu. Cuaca kali ini memang agak kurang bersahabat. Kairo sedang diselimuti pasir. Badai pasir agak mempersempit jarak pandang. Saat berkunjung ke gereja Saint Simon, kami harus melewati permukiman kumuh dan bau. Aroma busuk menyengat pernafasan kami. Dari luar kaca, terlihat sampah-sampah menggunung memenuhi sudut-sudut permukiman ini. Jalan perkampungan yang kecil, menanjak, dan berdebu. Ditambah lagi keramaian penduduk, cukup membutuhkan keahlian dan kesabaran tersendiri dalam mengemudikan kendaraan. Disinilah para Zabalin tinggal. Mereka mencari penghidupan dari kumpulan sampah kota Kairo. Tak kurang dari 50 ribu orang menempati permukiman ini. Mayoritas mereka merupakan penganut agama Nasrani. Aroma bau busuk menyengat penciuman kami. Bau ini berasal dari kumpulan sampah-sampah dari seluruh kota. Sampah-sampah ditumpuk bersama dan disinari terik matahari dalam suhu yang amat panas. Setelah beberapa menit melewati permukiman Zabalin, kami pun tiba di Saint Simon Church. Gereja ini terlihat sangat unik, karena terbuat dari gunung batu yang dipahat. Lagi di mana kita, Wan? Kita sekarang lagi di Simon the Tanner Church, atau dalam bahasa Arab, biasa dibilangnya gereja Samaan Al-Abbas. Saat hendak memasuki pekarangan gereja, saya cukup berdecak kagum melihat sebuah pesan yang terpahat rapi di dinding luar gua. Akrim abaka wa ummak, hormatilah ayah dan ibumu. La taqtul, jangan membunuh. La tazni, jangan berzina. La tasriq, jangan mencuri. La tashhad ala qaribik syahadat az-zawr, jangan bersaksi palsu. La tashtahi ma li qaribik, jangan menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Pesan ini tentu saja senada dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Melihat pesan tersebut semakin meyakinkan kami bahwa agama-agama samawi mengajarkan kebaikan. Adapun kesalahpahaman yang terjadi murni dari para pemeluknya dan orang-orang yang mengatasnamakannya. Dari sini kita bisa memupuk benih-benih toleransi di dalam pribadi masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Untuk memasuki gereja, kami harus melewati jalan bawah tanah yang mirip seperti gua. Di akhir lorong, kami disambut dengan tulisan Salamun Lakum. Selain sebagai tempat ibadah, gereja ini juga menjadi salah satu ikon wisata di Mesir. Banyak orang asing silih berganti mengunjungi tempat ini, termasuk para wisatawan dan pelajar Indonesia di Mesir. Saint Simon Church merupakan salah satu gereja terbesar di Timur Tengah dan dapat menampung sekitar 20 ribu jemaat. Di kalangan mahasiswa Indonesia, gereja ini dikenal dengan sebutan gereja sampah. Hal ini dikarenakan lokasinya yang berada di tengah area lokalisasi para pengumpul sampah. Nama asli gereja ini adalah Simon the Tanner Church,
atau dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan Dair Sam'an al-Kharraz. Nama Simon tersebut diambil dari seorang santo pada zaman itu yang juga merupakan seorang penyamak kulit. Saat berada di bagian dalam gereja, kami berasa sedang berada di dalam gua. Dinding-dindingnya penuh dengan pahatan, juga ukiran-ukiran firman Tuhan. Nah, di dinding gereja ini, tepatnya di seperti gua, ada ukiran tulisan yang bunyinya Laisa huwa hahuna, li'annahu qama kama qal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, he is not here, he has risen, just as he said. Merupakan atau disebutkan di dalam Injil Mata. Dalam Kristen sendiri ada 4 Injil yang besar atau 4 Injil yang dikenal dalam agama Kristen. Ada Injil Mata, Luka, Yohana, dan Markus. Lokasi gereja Saint Simon memang tersembunyi di dalam gua. Hal inilah yang menambah keunikannya. Hal unik lainnya adalah tempat duduk jemaat yang dibuat seperti stadion sepak bola pada umumnya. Keberadaan gereja Saint Simon di sini semakin menegaskan bahwasanya Mesir memang layak menjadi role model negara toleransi. Di tengah-tengah populasi umat Islam mayoritas, para pemeluk Kristiani masih bisa hidup damai dan aman. Sampai di sini jalan-jalan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.